yang pertama kan kita berjumpa dengan Encik Wan kita yang Jin X, Gemut, lepas tu Salwar. Alhamdulillah dengan izin Allah, pagi ini kita dapat sampai berkumpul dalam satu majlis pelancaran hari kebangsaan 24 ya. Dan dalam kursi kita ada satu program khas, iaitu program Perjalanan Jalan Perun. Saya yang berlaku untuk buat soalan lah. Okay, alhamdulillah soalan dah siap. Jadi saya lebih sikit. Untuk siapa yang belum pernah masuk Perjalanan ini adalah program Jalan Perun berdasarkan soalan. Dan lima soalan harta ni, tolong cari barang harta tu dari sisi dalam bank ni. Sisi bank ni, dengan harta lima barang dan juga soalan masuk dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima barang harta isi dalam beg yang diberikan eh. Pasal pulang ke Rustia, lima barang harta dalam beg sediakan dan juga kertas soalan masuk dalam beg tu serahkan pada Rustia di Kesan Penamat. Ya, 3, 2, 1. Demi negaraku, kita bersama harap suka duka selamanya. Selamanya ku pertahan tanah air pertiwi. Demi negara ku berserah diri. Semajikan dalam kita, madani jiwa merdeka. Demi negara Malaysia ku tercinta. Semangkanlah. Jangan boleh eh? Jawapan, ada depan mata je bang, jawapan depan mata je. Apa bilik apa tu? Macam okey. Tak apa, masa banyak lagi. Oh. Wah, hai laju ya. Dah dapat jawapan tu. Selamanya di hati kita merdeka. Biar apa yang datang menduga takkan goyah. Suara kita Malaysia.
negara. Akulah, akulah Malaysia. Kamulah, kamulah Malaysia. Semua satu demi negara. Rehat lo, rehat lo, rehat lo. Minum-minum. Minum lo. Minum dulu. Okay, minum, minum lo, minum dulu. Rehat lo, rehat lo. Zombie semua dah dapat dah? Minum, minum lo. Mana lagi kawan? Eh, mak, kumpulan. Ay, ay. Sini zombie. Ni zombie. Zombie kita tak pakai tak ada apa-apa kan? Maksud satu, zombie satu. Tengok dia je. Tengok soalan, tengok soalan tu. Ini maksudnya. Ha ah. Kan dia kena pergi ke sana juga tengok. Takpelah kita. Nanti tak apa-apa boleh. Tak apa, banyak masa lagi. Terus main santai-santai. Oh. Okay, minum. Dapat dah? Tak dapat sikit-sikit. Ha? Siap dah? Okay. Boleh, boleh hantar. Boleh. Tak ada orang hantar lagi ni. Ha, first ni. Juara ni, juara ni. Ha? Hey, apa tu? Jumpa ke nak jumpa? Jumpa. Okay, selamat datang ke Lorong Haji Burhan. Alhamdulillah. Settle. Ya, tau, tau, tau. Aduh, apa? Masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Ha. Ada kita sampai dah. Dah ambil dah nombor ni. Ni dah berapa kali pusing? Ah, sudah dua kali pusing. Jalan, 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 jalan. Jawapan, saya nak ingatkan segala keputusan
penganjur dalam utamaan. Sebarang kekeliruan dan juga sebarang persoalan, kita redha saja. Surat-surat tidak dilayan. Okey, kita happy-happy ya. Hasil daripada saya cek, banyak yang betul lah. Bila ramai yang ada dapat soalan jawapan yang betul. Dan kita akan tengok waktu dia hantar. Jawapan sama, markah sama, tapi kita tengok waktu dia hantar. Okey. Dengan lapan bismillahirrahmanirrahim, saya nak buka kitab saya ni. Kertas jawapan. First kita tengok kata karun. Saya minta wow kepada tradisional. Saya kasih kan. Saya nak 3 wow untuk diberi pada saya. Jadi 3 wow tu jangan ambil wow betul tu. Kita tengok kat belakang sini ada 3 wow. Dari yang payah juga sikit. Soalan kedua, kepada kat Aceh. Aceh kat sini, Aceh yang ada, Aceh kena Aceh. Jadi saya nak satu monster. Monster biru. Ambil anak. Okey, ni dia monster biru. Okey. Kami eh. Yang ketiga, hilangkan dahaga. Hilangkan dahaga ni air. So, dia nak tuan laut. Tuan laut ni kalau kita terjemah dalam bahasa Malaysia, dia jadi tuan ni master, laut tu air, laut tu sea. Jadi dia sea master. Okey. Yang keempat, cari sesuatu yang bukan Superman. Tuan Superman tu saya besarkan. Jadi bila ada capital letter tu, dia ada satu benda clue yang paling berharga. Tak semua capital letter saya buat super, tapi dia bukan donat, bukan keria. Bentuk cincin dan boleh dimakan. Ini dia, oriental, super day. Okay. Bentuk cincin, tak senang dimakan. Dan soalan kelima, Mahathir. Zaman kejuruan Ajinomoto telah berlalu. Ajinomoto ni kalau disebut ada Ajinomoto. Telah berlalu. Cukuplah Haji. Kata cukup tu saya besarkan capital letter. Cukuplah Haji. Bagi orang lain rasa. Jadi cukup dan rasa tu dia ada capital letter dua tu. Jadi hanya 25 gram saja. Cukup rasa. Okey. Ini 5 dia. Okey, tanya pada yang betul. Yang salah tak apa. Kita cuba lagi lain kali. Okey, soalan pertama. Zone B soalan 1, maknanya dia first kali yang kita jumpa. Selamat datang ke Padang Jawa. Apakah warna Padang Jawa? Jadi kita tahu kat situ ada Padang Jawa kan? Warna putih. Okey, jawapannya putih. Soalan kedua, berapakah nilai harga Amit? Satu yang besar. Okey, Amit ni adalah Amit ayam goreng. Satu ketul yang besar harganya RM4. Jawapannya RM4. Okey, soalan IQ. Bila gajah jadi ayam, singa jadi ayam, kambing pun jadi ayam, maka ayam jadi apa? Ayam jadi banyak lah, dah semua jadi ayam. Okey, rezeki di pagi hari. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan cari. Tetapi rezeki ini perlu cari. Di manakah rezeki ini berada? Rezeki barbershop. Okay. Nama kedai tu orang rezeki. Seekor haiwan comel yang merah jambu. Merah jambu kan? Mendapat separuh daripada 100. Mana separuh daripada 100 tu 50%. Apakah nama haiwan tersebut? Okey, panda. IQ kedua. 5 pasang stokin direndam dalam laut merah. Okey, ada warna putih, biru, hijau, kuning, hitam. Apa terjadi pada stokin tersebut? Masuk dalam air, basahlah dia. Ada orang, ada jawapan cakap jadi kelabu tiang jim dulu. Okey, seterusnya pesan dari MSA, jangan bakar tong sampah. Tetapi tong sampah sudah terbakar, kerana tong dingin yang terbakar. Kita pergi kat tong sampah besar tu, ada papan tanda MSA. Ada gambar tong sampah terbakar. Dua. Ada dua tong sampah terbakar. Jawapannya 2 biji. Ya. Yeah. Tapi jawab.
antara intan dan payung yang mana lebih berharga? Bukan harga yang kami minta, tapi apakah yang dia niaga? Nasi lemak, nasi lemak dan payung. Please lah, semua tertulis. Keluarga Permai ini telah banyak membantu orang ramai dalam urusan cuci-mencuci. Berapa ramaikah bilangan ahli keluarga Permai? 5. Keluarga Permai tu, dia kat situ dia pasir family, family Permai. Kedai Dobi, dia ada gambar berapa orang kat tu? 5. Gambarnya 5. Seterusnya, link panas merah putih di hadapan Permai. Okey, tadi kedai Permai tu, depan dia ada satu link panas. Link panas tu hot. Warna merah dan putih. Siapa pemiliknya? Iskandar Muda Ben Faudi. Okey, ayah dan bonda, itulah pembuatan kami. Dapat melihat bulan dan matahari. Okey, itu gimmick-gimmick je tu. Tapi ayah sudah tiada, bonda dan siapa yang ada? Bonda dan catering. Bonda dan catering. Okey, sampai di MAA, jenguk ke dalam dan cari 3 jenis soda. Di situ ada 6 soda. Betul? MAA tu Tom Yum. Dalam tu ada. Jadi yang ini semua betul lah. Jawapannya banyak. Tom Yum soda, soda hijau, kuih soda. Okey, seterusnya. Sejak bila Mak Haji bertapak di Padang Jawa? 2016. Orang Mak Haji sen 2016. Mana dia bertapak sejak tahun 2016? Macam-macam makanan terdapat di Padang Jawa. Salah satunya bihun pink. Di mana boleh kita dapatkannya? Ni ramai tak dapat ni. Jawapannya Warung Ina. Okey. Soalan IQ. Aku di tepi api dan di tengah air. Siapa nak aku? Okay. Api. Ejaan api API. Ejaan air AIR. Jadi yang di tepi api huruf I, di tengah air huruf I. Jadi jawapannya huruf I. Faham tak lah? Api dan air huruf I. Okey, atmosfera ialah satu lapisan gas yang meliputi bumi. Di manakah atmosfera yang terdapat di Padang Jawa? Lobi Mak Haji. Yes, hati-hati, ada gergasi di kawasan ini. Apakah jenis gergasi itu? Taripak gergasi. Toleh kanan dia lari, toleh kiri dia lari. Apakah itu? Ada orang jawab ayam lagi. Telinga, telinga. Okey, kita masuk zon C. Selamat datang ke lorong Haji Burhan. Haji Burhan mempunyai nombor D-nya. Apakah nombor tersebut? 634D. Lot, 634D jawapannya. Okay. Maris sudah bertapak di sini sejak sebelum PKP melanda negara kita. Bila agak kita tarik siapnya? Maris. Maris ni ada satu papan tanda dekat tepi seril. Projek Maris. Ah, tarikh siapnya 13 Oktober 2019. Yang tulis 10 pun saya terima. 13 bulan 10 pun saya terima. Jadi dia Oktober. Okey, wilayah Denmark, Portugal. Apa nama penuhnya? Selalu kan kalau kita polis lah, polis dia akan nak bagi telefon arahan, dia tak sebut nama plat, dia belakang sebut contoh WBA, wilayah Brunei Argentina. Bo, kita faham kalau kita WBA dan WBA kadang kita tak clear. Jadi di sini wilayah WB Denmark, P Portugal. Apa nama penuhnya? Wonderland. Okey, di perkampungan pelekat. Perhatian, kalau nak lebih, kurangkan sila beritahu kami, thank you. Itu ada tulis kat situ, perasan tak? Cari satu TV di situ. Cari nama TV tersebut. Subscribe TV tersebut. Loli TV.
Okey, ini channel saya, YouTube saya. Jadi boleh subscribe. Sekarang dah ada 1 juta subscriber. Kanan-kanan lah. Baru 100. Yang view 45 orang je. Jadi kita support Tony TV. Sama-sama. Dan program ni saya buat video tadi. Program ni saya akan masukkan dalam channel Tony TV. Dari A sampai Z. Jika ada saudara atau sahabat nak bermalam di Padang Jawa, minta tolong Nadia carikan homestay di kawasan ini. Berikan nombor telefon haji. Nadia Inn. Ada 3 nombor kat situ. Jadi nombor haji 0172458756. Okey, Zon E, anda sudah hampir ke kesan penamat. Jangan lupa ambil bayi dan kanak-kanak yang ada tinggal untuk dijaga. Tapi sebelum nak datang, call ibu dulu. Cari nombor ibu. 012. Okey, 012-293-0644. Jangan-jangan. Okey, kita akhir ni memang masuk kita selit Inggeris lah. Ini ramai yang salah lah. Jadi tak ada jawapan daripada penganjur tamat eh. Jangan kira kalkulator, kalau kalkulator saya topik ke kalkulator apa, kita kira kalkulator biasa. Tu. Plus tu. Jawapan ni berapa? Minus tu. Divide bahagi dua. Jawapan apa? Okey, sini jawapannya 2. So the answer is wrong. Bukan, faham? 2 plus 2. Okey, saya bahasa Melayu lah. 2 tambah 2 4. Sorry. 2 tambah 2 4. Olah 2. 2 bahagi 2. Jawapannya 1. Saya tulis sini the answer is 2. Jadi soalan ni betul salah. Jadi jawapannya wrong atau false. Faham tak? Faham. Okay. Kita ada dah dapat pemenangnya. Jadi kita nak kita punya bos lah eh, Tok Isyam untuk memberitahu atau umumkan siapa pemenangnya. Hari saya punya bahagian dah selesai. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi join program ini. Dan saya minta maaf kalau salah silap saya. Saya harap semua happy dan gembira lah. InsyaAllah lain kali kalau ada masa lagi, ada peluang, kita akan buat lagi berkereta. Kita pergi keluar berkereta, insyaAllah saya buat. Okay. Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangatlah dengan adik-adik semua ya. Saya tahu nak cakap lah. Saya dapat cakap. Terpaling. 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 Dengan memperolehi 27. Man Johan. Disandang oleh. R. Cherry Clank. Archery. Archery Clank. Firmang Archery Clank. Johan. Dengan memperoleh semua dia kena kat semua ni tidak bijak 28 mana. Satu mata saja. Disandang oleh orang jauh. Anak Melaka. Pertanyaan tuan-tuan dan adik-adik, saya kita kemarin ini cuma game saja. Ya, seronok-seronok kita di hari mereka. Yang saya rasa tak ada yang kalah kan. Semua menang, semua dapat ada duit. Apa nombor 2? Terbaik. Oh, lagi. Sekali lagi. Aduh.